Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bang, bang, ini apa-apaan, bang? Eh, bang, astagfirullahaladzim. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Eh, tunggu, tunggu. Bang, 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 balik, balik saya, bang. Bang, balik. Kamu tukang ojek yang antar barang saya? Iya, Pak. Saya tukang ojek yang seharusnya nganterin barang Bapak. Tapi mohon maaf, Pak. Tadi saya di jalan kena musibah, Pak. Kena musibah? Jadi titipan barang saya itu mana? Itu dia, Pak. Jadi tadi waktu saya di jalan mau nganterin barang Bapak, saya dijambret, Pak, dan barang Bapak diambil sama penjambretnya. Tapi demi Allah, Pak, saya itu udah berusaha mempertahankan barang Bapak. Saya udah berusaha ngambil barang Bapak. Saya kamu jangan main-main ya. Itu barang mahal. Isinya batu cincin yang sudah jadi. Harganya bisa jadi 17 juta. Tapi demi Allah, Pak, tadi saya itu udah berusaha mempertahankan barang Bapak. Saya udah berusaha ngerebut, saya udah... Udah usah, tapi tadi motor saya juga hampir diambil, Pak, sama penjambretnya, Pak. Dan saya juga udah dipukulin. Demi Allah, saya udah berusaha, Pak, semaksimal saya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti rugi sesuai dengan barang yang hilang. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, pekerjaan saya cuma seorang tukang ojek, Pak. Saya kerja untuk anak istri saya, Pak. Mana punya, Pak, saya uang sebanyak itu, Pak. Ya udah kalau gini aja, Pak. Bapak boleh ambil motor saya sebagai ganti ruginya, Pak. Motor butuh kayak gini. Mana bisa ganti rugi? Hah? Ya terus saya harus ngelakuin apa lagi, Pak? Saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Kalau begitu untuk kelarin masalah ini, kamu harus ikut ke kantor polisi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Pak, saya mohon, Pak, jangan bawa saya ke kantor polisi, Pak. Kasihan anak istri saya, nanti mereka makan apa, Pak. Gak bisa, kamu harus ikut. Pak, ayo, Pak, saya mohon, Pak. Ayo ikut. Pak, lepasin saya, Pak. Pak, saya bukan pencuri, Pak, beneran, Pak. Saya itu bukan pencuri, Pak, saya mohon lepasin saya, Pak. Pak, tolong, Pak, lepasin saya, Pak. Kalau memang cerita saudara benar, kami akan membebaskan Anda setelah begal itu ditangkap. Ya Allah, Pak, tapi saya yakin mereka malah udah pergi jauh, Pak. Kalau begitu, untuk sementara kami akan menggunakan laporan korban. Karena sudah dua orang yang melaporkan saudara. Pak, tapi bukan saya pelakunya, Pak. Demi Allah, bukan saya pelakunya. Tolong bebasin saya, Pak. Demi Allah, bukan saya, Pak, yang ngelakuin, Pak. Silakan buktikan nanti di pengadilan. Pak, silakan masuk, Pak. Pak, beneran, Pak. Bukan saya pencurinya, Pak. Tolong, Pak. Kasihan anak istri saya, Pak. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Saya mohon, Pak. Pak, saya itu nggak bersalah, Pak. Demi Allah, Pak. Bukan saya pelakunya, Pak. Ya Allah. Bagus, bagus. Kalian kerjanya sangat bagus. Kalau soal tipu-menipu, itu mah urusan kecil, Tante. Apalagi mantu Tante itu orangnya sangat polos. Itu gampang diakalin. Ralat, bukan mantu, tapi akan menjadi mantan mantu. Udah, Tante. Itu mah urusan keluarga Tante. Kita nggak ada urusan, iya nggak? Iya. Sekarang, mana upah kita?
kamu tuh bener-bener ya, Mas. Tadi itu aku mau gak percaya. Tapi ternyata kamu beneran masuk penjara. Ternyata suami aku seorang pencuri, tau gak? Astagfirullahaladzim, Tiwi. Aku itu suami kamu. Harusnya kamu lebih tahu aku itu seperti apa. Aku itu gak mungkin mencuri, Wi. Justru aku yakin kalau mereka itu menjebak aku. Tapi sayangnya, aku gak punya bukti. Lingga percaya kalau papa itu bukan mencuri. Ini juga gak percaya. Ayo, Ma, kita bebasin papa. Kalian tuh ngomongin jangan macem-macem dong. Kita kan gak mungkin berurusan sama polisi. Lagian salah itu papa kamu. Dia yang ceroboh. Mama kok ngomongnya gitu sih, gak denger. Tarik-tarik. Kiki Lingga, dengerin papa ya. Lebih baik kalian dengerin semua yang dibilang sama mama kalian. Kalian jadi anak yang baik ya. Kalian jagain mama kalian selama papa ada di sini. Papa pasti akan segera pulang. Ya sayang ya. Kalian denger kata papa kalian. Ayo kita pulang, nak. Ayo. Ayo. Tiwi, jangan ditarik-tarik dong. Silakan masuk. Pak Edo, silakan dikunci Pak Edo. Tapi dia suamiku, Ma. Suamimu itu sudah tidak berguna, Wi. Dia sampai putus asa, gak malu untuk mencuri. Pokoknya kamu harus lupain dia. Tapi aku gak mungkin bisa lakuin itu. Kamu pasti bisa. Mama akan bantu kamu melewati ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhan hamba. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, bebaskanlah hamba dari sini. Berilah petunjuk kepada hamba. Hamba rindu dengan anak dan istri hamba. Hanya kepadamulah hamba memohon. Dan hanya kepadamulah hamba meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sini ya. Ma, sebenarnya kita ngapain sih kesini? Mau suntik wajah biar kamu kelihatan tambah cantik, menarik dan awet muda. Tiwi, kamu harus bisa guide bos kamu itu. Kalau kamu sampai dapetin dia, masa depan kamu, anak-anak kamu pasti cerah. Ya kan? Ya, gak usah takut. Tenang, nanti ada perawatan di sini yang bisa bikin muka kamu cantik. Selamat siang, Ibu. Dokter, selamat siang. Selamat siang, yang mana pasiennya? Oh, ini anak saya. Oke, silakan kakak duduk sini. Ayo.
Hati-hati aja. Apa, Nek? Yuk, yuk, kita lihat, yuk. Ada obatnya. Ada obatnya. Tapi semua tadi gara-gara kecantikan itu. Kenapa kamu jadi kayak gini? Yui. Tiwi, kamu kenapa? Tiwi, muka kamu kenapa? Aku hancur, mamu, aku jelek. Enggak. Tenang, sayang, tenang. Ini semua cuma efek karena pengobatan kemarin. Enggak, ma. Tiwi yakin ini ada yang aneh sama wajah Tiwi. Tenang ya, besok kita balik lagi ke klinik. Semuanya pasti bisa diobatin lagi. Ya, ini semua bisa diobatin lagi kok. Ya, kamu percaya besok kita kembali ke sana. Mama, mama kenapa? Mama sakit ya? Kiki, Rinda, kamu masuk dulu sana. Ayo deh, kita keluar. Polis lain. Ayo, obat apa saja yang kamu gunakan? Cepat. Itu dia dokternya dia. Pak, dia kesini, Pak. Kamu harus tanggung jawab. Kamu udah hancurin muka saya. Tanggung jawab, kamu balikin muka saya kayak dulu lagi. Balikin. Tenang, Bu. Ini dokter Pak. Kami menangkapnya karena banyak laporan dari korban tentang malpraktik di klinik ini. Tanggung jawab anak saya. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Saya nggak tahu gimana pun caranya. Pokoknya harus tanggung jawab. Percuma, Bu. Dia ini dokter gadungan. Dia tidak akan bisa mengobati wajah ibu lagi. Oh, kalau gitu saya hancurin aja mukanya. Saya hancurin. Ibu, tolong kerjasamanya, Bu. Kalau ibu mau menuntut, ibu bisa datang ke kantor polisi. Tiwi, boleh siapkan laporannya? Laporan apa, Pak? Untuk laporan keuangan bulan ini? Iya, sebentar ya, Pak. Tiwi, muka kamu kenapa, Tiwi? Enggak, Pak. Ini. Tiwi, kamu penyakitan. Tiwi, kalau kamu sakit, kamu keluar dari kantor ini. Saya nggak mau virus kamu menular di kantor saya. Enggak, Pak. Demi Pak Bur, ini bukan penyakit menular, Pak. Tolong jangan pecat saya, Pak. Pak, jangan pecat saya, Pak. Saya tak mau pecat kamu, Tiwi. Pak, saya mohon, pecat. Kenapa kalian ini maja? Usir perempuan penyakit di kantor saya. Pak, saya mohon, Pak. Pergi kamu, Tiwi. Pak, saya mohon.